Selamat siang. Pemirsa, MNC Peduli bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang, Jawa Tengah kembali menggelar operasi hernia dan bibir sumbing gratis melalui program Senyum Indonesia. Program rutin ini digelar untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Lebih dari satu dekade, MNC Peduli berkolaborasi dengan SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang dalam menyediakan layanan operasi sumbing dan hernia gratis bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program Senyum Indonesia, MNC Peduli dan RS Telogorejo akan terus berkomitmen membantu masyarakat prasejahtera yang kesulitan mendapatkan akses jaminan kesehatan. Hari ini di samping bibir sumbing, kita juga akan melaksanakan operasi hernia bagi masyarakat Semarang ataupun di sekitarnya. Nah, ini mudah-mudahan akan terus kita laksanakan ini sampai ke depan dan ingin terus menambah jumlah pasiennya. Di tahun 2012 hingga saat ini kita rutin menjalankan kerjasama ini, bakti sosial baik terkait bibir sumbing, hernia, itu kita jalankan secara rutin sehingga kita berharap ini lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat. Masyarakat pun merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis dari MNC Peduli dan RS Telogorejo Semarang. Ada rasa nyeri. Kalau pas mau buang air kecil gitu kadang terasa nyeri. Terus kalau pas batuk itu rasanya nyeri gitu di bagian perut sama di selangkangan gitu. Ada info di Rumah Sakit Telogorejo operasi gratis itu saya ikut di situ. Bekerja sama dari MNC Peduli. Sementara itu, dalam rangka Hari Perawat Nasional, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution bersama Direktur Utama SMC RS Telogorejo, Dr. Elis Sutejo Lisa, memberikan penghargaan kepada para perawat yang diwakili oleh Direktur Keperawatan SMC RS Telogorejo, Musa Adah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.